Sekarang saya nak abang start engine dulu. Sebab ini kita nak tahu condition sebelum pakai, ya. Start engine dulu. Okey. Kita dengar macam mana dia tarik current tadi. Bawa panjang kan? Kan bunyi dia. Mana matikan radio saya? Mana radio? Alright. Untuk dia mati. Okey, sekarang kita tengok RPM dia. Engine nak on tengok ke? Ya, ni nak tengok on kan? Kita tengok, tak apa. Tengok ni RPM before kan? Tau, ni before ni belum pakai lagi tau. Kita tengok dia punya RPM kat situ. Okay, nah, dia punya stable engine. Sekarang buka aircon, satu. Aircon yang situ. Boleh tengok pintu kat sana. Okay. Okay. Ini satu kan. Ni buat test tau. Tengok dia punya, dia rasa dia punya blower eh. Ni tak ada pakai air charge eh. Okay. Ni dia punya aircon, dia punya apa. Tu compressor tu tak? Compressor dia jalan buat rasa sejuk kan. Tadi blower je kan. Okay. Tengok eh. PM dia. Okay. Dia rasa ni. Dan sekarang saya buka radio. Yeah. Sekarang dia punya dia tak ada indikator ya? Ini Japanese punya version ni. Dia nak tunjuk macam mana before dia punya bunyi lepas pakai ni. Tapi tak ada indikator pula. Kalau you tahu boleh detect. Tapi saya buat je lah ya. Bunyi dia. Ni tak ada pakai amplifier lah. Mati. Kita off yang ni. Okey, matikan enjin. Matikan enjin. Matikan enjin. Okey. Okey. Dok, I charge ni dalam definisi dia panggilnya doktor bateri. Doktor bateri sebenarnya ni membantu mengurangkan kerja beban bateri. Okey. Jadi, abang on saja jangan start. Kalau kita nak detect bateri, kita kena buka bonnet pula. Pakai emitter untuk check lah. Ini tak payah. Dia bagi satu direction. Mana hijau bateri kita bagus. Alternator bagus. Kalau dia jadi merah, macam tak cukup power. Merah hijau ni kan. Dia tarik. Mana bila tak cukup power, dia akan jadi merah. Mana bateri kita tak cukup untuk bantu untuk hidupkan enjin. Mana bateri kita ada problem. Okay. Itu maksudnya bateri dia tak cukup. Okay, sekarang ni kita tunjuk bateri dia memang okay. Stable. Right. Yang abang turun start engine. Okay. Abang tengok eh. Alright. Tunggu dia turun eh. Dia akan turun lagi. Tengok eh. Dia hampir dekat setengah. Betul tak? Tadi kita tengok dia bawah satu sikit. Sekarang dia dekat 0.5. Wah, banyak turun. Saya nampak. Kenapa dia turun tu bang? Sebab ini ada dah alternate tuning device. Dia tuning kita punya RPM supposed pergi dapat berapa. Tapi kalau RPM tinggi, minyak kuat tak? Kuatlah. Tapi ini rendah. Rendah. Dia stabilize. Tengok, dia stabilize betul. Engine senyap. Sekarang saya buka aircon. Aircon sebelah AC. Tak boleh pula. Hal tak boleh. Ambil auto. Okey. Abang tengok. Tadi bunyi macam mana? Sekarang lepas on, ada tak dia bunyi menjerit? Dia tak ada kan? Dia low lah. Ada lah. Kalau lah kereta proton dia lagi kuat. Sebab kompresor dia memang bunyi kuat. Dah lama kompresor Kong 5 tahun kereta up. Tapi yang ini dia jaga kereta punya kompresor. Dia boleh bertahan lebih lagi 3 tahun. Maknanya jimat minyak. Jimat lah kereta punya duit. Alright. Tengok. Dia punya stable nampak. Walaupun dah buka aircon, dia masih stable. Okay. Sekarang kita buka radio lah. Okay. Okay.
tak ada volume. Ni kuat tau. Patut tadi dah pising kan. Dia potong cut off. Bunyi sedap. Sound system keluar. Beza lah. Saya tak cakap lawa. Ni kuat ni. Dia dah kuat lah. Tapi tak pising macam kita dengar ni. Nampak? Dia punya bass keluar. Sebab dalam ni ada sistem Bose. Sistem yang bantu untuk upgrade kita punya audio automatic. Macam kita pakai satu sistem yang mahal. Tapi sebenarnya dia hanya gunakan iCharge. Ini betul tak bang? Abang tengok, abang dengar sendiri kan? Macam mana sebelum kita dengar music tadi. Okay. Sekarang ni kita dah. Okay, sekarang ni dia semua dah sedap. Saya nak abang bawa kereta ni pula. Jom kita pusing satu round ke mana-mana. Tak kisah, patah balik sini. Abang rasa different dia macam mana bila. Jom.